bohong belaka, pelawak belaka orang-orang musyrikin. Duk royak katanya Tuhan ni ada anak. Siapa anak Tuhan? Iaitu malaikat-malaikat anak tino Tuhan. Bermaknanya orang musyrikin dia percaya katanya Tuhan ni jatuh, Tuhan ada bini. Sedangkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ayat 77 sampai 70 surah Az-Zumar hubungnya dengan hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat, semua kita kena duduk di dalam peristiwa yang kita lari tak boleh. Dan apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala memang tetap berlaku. Kita manusia ni lah yang akan menerima balasan apa yang kita buat, kita usaha di atas muka dunia, sama ada baik maupun sebaliknya. Dan di hari kiamat, semua nabi-nabi, rasul-rasul dibawa datang untuk jadi saksi, dan mereka ditanya, adakah kamu sudah sampaikan ajaran aku, perintah aku kepada umat, kepada kaum kamu? Maka semua rasul-rasul pakat jawab, ya, kami itulah pesapa belakar ajaran kepada umat. Maka Allah Ta'ala tanya umat pula, tiap-tiap kaum, tiap-tiap umat akan ditanya, adakah kamu jadi saksi terhadap rasul-rasul kamu yang sudah pun sampaikan ajaran daripada aku? Maka di situlah setiap orang akan dihukum mengikut apa yang dia usaha dia buat, tidak dizalimi walaupun sedikit, dan setiap orang akan menerima balasan masing-masing apa yang dia usaha dan apa yang dia lakukan. Cuba kita tengok ayat yang ke-67. Ada sebab boleh turun ayat ni dah. Nanti insyaAllah esok, kalau tak ada uzur ke apa, kita baca sebab boleh turun ayat yang ke-67. Allah firman, dan mereka yang musyrik. Masih lagi duk jadi ekor ayat belum pada ni. Iaitunya orang-orang musyrikin di zaman Mekah utama sekali. Lepas tu, semua manusia hak pasang perangan dan
tingkah laku mereka pasal itu. Sejak daripada manusia hok mula-mula kafir jadi syirik atas muka dunia sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Duk dalam ayat ni berlaku dah. Tapi totok cok cong iaitu nya orang di zaman Nabi hok syirik dengan Allah Taala. Dan mereka yang musyrik tidak menghormati Allah dengan cara penghormatan yang sewajibnya diberikan kepadanya. Maknanya kecek cahaya tingkah laku menghikiat kepada Allah dan menghikiat kepada agama Islam. Sebab itulah orang-orang musyriki ni adalah orang yang buat main-main, buat hino-hino dengan akidah. Dia berimej dengan Allah, tapi dalam masa tu lah dia duduk semuh lagi benda-benda lain. Maknanya dia menghikiat kepada Allah Ta'ala. Ha, tu tak usah pergi so, tapi nak pergi dua, nak pergi tiga. Nak percaya kepada Allah, nak percaya kepada kubur, nak percaya kepada pusu, nak percaya kepada azimat, nak percaya kepada gatu-gani. Inilah Allah Ta'ala marah, semarah-marahnya orang-orang musyrikin. Sedang bumi seluruhnya pada hari kiamat. Ha, ini masuk hari kiamat. Bumi semua, maknanya termasuknya bintang, matahari, bulan dan sebagainya semua dalam genggaman kuasanya. Duduk di dalam kuasa Allah Ta'ala yang dia nak perenyik, nak peracur, nak jadi lagu mana, hak tu serah kepada dia. Dan langit tergulung dengan kuat kuasanya. Masya Allah. Langit yang besar. Kalau nisbah dengan manusia, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Kejadian langit dan bumi, kalau nak banding dengan manusia, manusia kecil. Tapi bumi, langit yang sangat besar. Di sisi Allah Ta'ala, langit kecil, bumi kecil. Dia nak peracur bila, duduk di dia. Tapi dia atur siap-siap dah. ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. Dia sudah pun atur siap-siap dah siapa bila masa untuk nak peracur, untuk nak gusok benda-benda yang demikian. Ha, ni kita pun gambar benda hak kita nampak ataupun benda hak kita tak nampak ada masa dia, ada cup-cup dia, dan begitulah. Nantah kaki 1545, yakni seluruh alam langit dan bumi pada hari kiamat adalah dalam kekuasaannya. Maka bagaimana golongnya yang musyrik itu tergamuk mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain? Tidakkah pada hari itu tiap-tiap seseorang akan dibalas dengan seadil-adilnya? Ini soalan yang ditanya adalah nak jadi tiap-tiap orang pakat tergambar katanya gitulah keadaan hari kiamat yang akan berlaku pada satu hari nanti. Orang Islam apabila baca ayat-ayat Quran serta dengan iman dia kuat dan tidak ada syirik, itulah Allah raya di dalam Quran, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha sucilah ia, maknanya Allah, dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan. Maknanya orang musyrikin duk kata lagu tu, kata lagu ni, bukan belaka tu, bohong belaka, pelawak belaka orang-orang musyrikin duk raya katanya Tuhan ni ada anak. Siapa anak Tuhan? Iaitunya malaikat-malaikat anak tino Tuhan. Bermaknanya orang musyrikin dia percaya katanya Tuhan ni jatuh, Tuhan ada bini. Sedangkan Allah raya di dalam Quran, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maknanya tak ada siapa beranak kepada Allah. Allah bukan serupa dengan makhluk. Ha tu. Tu akidah kita orang Islam. Kita yakin bahawa Allah adalah asa yang maha kuasa, yang segala sifat kebaikan ada pada sisi Allah Ta'ala belaka. Ada di zat Allah Ta'ala belaka. Zat artinya tuatun, yang tidak serupa dengan mana-mana makhluk. Kita tak boleh nak pergi gambar, nak pergi apa ni, cintanakan katanya Allah Ta'ala back to back to back to, tak boleh. Itulah Allah Ta'ala. Mari ayat yang ke-8. Dan sudah tentu akan ditiup pada sangkakala.
seruna yang tiap-tiap orang akan boleh dengar belaka. Malaikat hodok jaga nak siuk tu, nanti dengar perintah dah. Kerja dia tak ada hal lain. Nanti siuk pun semua orang akan dengarnya tiup pe sangkakala, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki oleh Allah terkemudian matinya. Tersebut di dalam hadis katanya semua mati belaka kecuali malaikat Jibril dan malaikat hak siup sangkakala tu hak tak mati. Lepas tu ada lagi setengah-setengah ulama ada khilaf katanya malaikat tu malaikat ni. Lepas tu semua mati. Cuba kita cintanakan. Bila kita baca Quran kita kena gambar katanya hetkan ti cakut kun naik anakot lagu tu lah keadaan dia. Kena mati belakang. Tak ada siapa yang hidup. Bila tiup sangkakala yang kedua, kemudian ditiup pada sangkakala sekali lagi. Lama mana tu? Rayak wela di antara siup yang pertama dan yang kedua. Nabi rayak katanya 40 tahun. Dunia pada waktu tu dan semua makhluk rang. Senyap. Tak ada sekali habuk. Benda-benda yang bernyawa tak ada. Dunia ujar. Ujar rui-rui, rui-rui, rui-rui. Menyebabkan air hok turun di atas muka dunia tu lah. Manusia hok mati-mati dah. Supaya benih hok duduk di dalam tanah, dia akan tumbuh. Tumbuh, 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 tumbuh semula. Ini artinya akan siup. Tiup kali yang kedua, maka bangun habis. Inilah yang Allah Ta'ala katanya. Maka dengan serta merta mereka bangun berdiri menunggu kesudahan masing-masing. Termasuknya kita. Kita akan dikeluar daripada kubur. Wa idzal qubur bu'thirat. Apabila kubur dibongkarkan, dibuka semua tanah-tanah dia, orang pun akan keluar. Ka'annahum jaradum muntashir. Mereka dibanding serupa dengan belalai-belalai yang berterbangi yang sangat banyak. Kelaipin fung. Supaya belalai tu baik bau daripada sarai dia. Sebab manusia mari di atas muka dunia, mari tak sekali. Mari tak layuk, tak lah samai. Mati dah. Hak ni hidup, hak ni mati, hak ni hidup. Mati. Tapi apabila bakit, bakit sekali gu. Hak tak ada kubur, hak mati dalam perut ikan. Hak duduk mana sekali pun. Siapa ke? Hak orang jatuh, duduk masuk jawi tu. Kulit-kulit dia, hak tu mudeng kerak, hak bomo kerak, mari semula. Tengok siapa sara tu, Allah Ta'ala adilnya dan kuasanya membawa manusia semula dan semua makhluk hak kiau kong seperti jin bangun pakak gi belakang masing-masing. Di situlah ayat yang ke-69 yang Allah Ta'ala firman, dan akan bersinar terang benderanglah bumi hari akhirat. Dunia habis lah. Hacur habis dunia. Tak ada dah langit. Kalau kita lengok kat gambar mudah-mudah, katanya long habis. Tak ada dah langit. Kalau gambar katanya, kita tengok prom. Tak ada sekarang habuk. 7 lapis langit. Hacur habis. Cahaya dengan cahaya Tuhannya. Gapa ni? Akhirat sikit lagi. Wallahu alam. Hak ni kena tengok di dalam maksud yang dikehendaki. Apa? Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha. Al ard di sini bukan al ard bumi yang kita duduk dak. Tapi al ard iaitu nya bumi akhirat. Terang benderang. Cerah pada hari itu iaitu nya pada mahsyar, tempat yang kita akan duduk sementara sebelum daripada kita nak ditimbang amalan kita. Itulah yang Nabi ayat katanya, manusia tak lepas daripada 3 tempat yang dia kena temung dan kena
kena jumpa, maknanya lari tak lepas. Yang pertama sekali berhimpun di padang mahsyar. Yang kedua dititi, bukan ditimai amalan. Lari tak lepas. Dan yang ketiga iaitunya dititi. Dijalan untuk nak pergi ke mana tempat dia sendiri lebih tahu. Sebab alamat-alamat ada pada setiap orang masing-masing. Dengan wajah dia, nah, muka putih, muka hitam. Ha tu. Dia tahu sendiri tu tempat yang dia nak pergi, ke syurga ke ke neraka. Allah wayak lagi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dalam surah Maryam. Tiap-tiap orang kamu lari tak lepas. Semua akan meniti jalan. Masya Allah. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini adalah suatu penetapan yang sudah pun ditentukan oleh Tuhanmu. Kita kena gambar katanya kita. Kita duduk dalam hitkan di padang mahsyar. Akan ditimai amalan kita dengan tidak ada siapa-siapa tolong dan tidak ada siapa terjemuh bahasa kepada kita. Dan kita akan meniti. Jeluh. Wal'iyazubillah. Masuklah api ni aku. Tuhai tanda siap-siap dah. Ni aku adanya 7 pitu. Tiap-tiap pitu ataupun tiap-tiap kawah ni aku tu. Allah Ta'ala sudah pun tanda siap-siap dah. Siapa nak jadi ahli ni aku. Terutamanya orang-orang kafir, orang munafik, orang yang banyak dosa, hidup di atas muka dunia, buat gatu, buat gani. Lepas tu tak tobat. Dia akan jeluh masuk di dalam api ni aku. Terutamanya orang-orang kafir, orang musyrikin, orang yang banyak buat perkara-perkara yang menjadi dosa ke atas diri dia dan kepada orang lain, dia tetap akan masuk di dalam api ni aku. Lepas tu kekal pula dalam neraka, tak keluar-keluar, tak tubik-tubik lah. Allahu Akbar. Nah. Dan akan bersinar terang benderanglah bumi hari akhirat dengan cahaya Tuhannya. Dan akan diberikan kitab suratan amal untuk dibicarakannya. Ini kita sendiri lah. Akan kena gambar kita. Kita akan terima buku amalan. 3 pesan. Ngatangi kanih. Ngat tangan kiri, setengah-setengah orang ngat tangan kiri, lepas tu sebelah lip belakang, wara'a zahri. Tu tak tahu. Malu dia tu. Sebab banyak dosa, banyak kejahatan yang dia buat. Duduk dalam buku amalan dia, siapa kau malu nak ambil buku. Ngat tangan kiri pun rasa tak gamuk dah. Paling belakang. Ini cair katanya orang-orang pasal ni. Iaitunya orang ahli ni aku. Dan akan dibawa nabi-nabi serta saksi-saksi. Ha, ini termasuk belakang ni. Nabi-nabi cirak-cirak. Rasul-rasul Tuhan katanya, musapa lagi ajaran kepada umat, kepada kaummu. Nabi pakat jawab, yo aku sapa dah. Sebab tu Nabi Muhammad SAW ketika dia berada di padang Arafah. Ha, ini dengar tak? Boleh jadi hari ni tak ada masa dah, nak habis dah. Nabi Muhammad dia berada di padang Arafah, bangun atas belakang unta berkhutbah. Nabi tunjuk jari, tunjuk akak, Allahumma fashhad, ya Allah jadilah saksi aku sapar ajaran yang mengroyak mengwahyu kepada aku, aku royak belakang kepada umat. Ha tu. Tu nak ayat katanya Nabi sendiri ya jinjan di waktu hidup lagi. Aku sapa belakang ajaranmu ya Allah kepada umat. Maka umat inilah kena pakat ngaji, kena pakat reti, kena pakat faham, amal dan jadi orang jujur, orang baik. Jadi orang soleh. Lepas tu kita kena tekak di dalam hati, ya Allah, Nabi tu dah sudah sapa belakang ajaran. Halkaknya duduk mana? Duduk di diri aku sendiri. Aku ngaji ke tak? Aku nak ke tak? Aku dengar ke tak? Masa yang memberi kepada aku 70-70 tahun. Alhamdulillah. Kum, kalau sekiranya orang itu yang ngaji, yang reti, yang paham, yang amal. Dan betul gapoh dia pergi.
Tapi dia akan sesar sikit lagi kalau sekiranya dia hampa ataupun tak guna umur dia, duk habis ikut benda-benda lain. Padahal ngaji sebentar, pehe sebentar ya. Dia doan banyak kala, oh tak ada, oh go tu, oh go ni, go tu, go ni. Masya Allah. Nah, tengok kepada masa habis dah. Saya pun tak sepanjang sangat. Suk di ayat 69 dan insya Allah kita akan sambung semula ayat selepas daripada ni. Akhir-akhir surah Az-Zumar ni, iaitu hubungi dengan hari kiamat belakang siapa ke akhir ayat. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.